Sebentar. Kak Lulu, kamu di mana? Kak Lulu. Kak Lulu. Nah. Halo guys. Halo. Sama siapa ini? Sama Kak Lulu. Aduh, kalau lu lu nggak pernah emang ya. Anda kan tinggal pencet yang collaboration on live. Ah. Pencet yang collab on live. Nanti ada gua lu pencet baru bangun Del. Enggak, udah, aku tuh lagi main Pokemon, if you know you know. Anjur, mana sih Kalulu? Kamu di mana Kalulu? Kalulu, kalau lu hilang. Coba undang gue lagi. Gak bisa. Belum bisa. Bentar. Mana sih? Kau lu. Tadi tuh namanya hilang gitu loh. Atau mau dia yang undang? Bentar. Ngerti enggak tapi? Kemarin seru enggak gamenya? Hah? Kemarin tuh? Hah? Game apa? Eh, ini kalau lu udah ada. Ini udah ada kalau lu. Tapi kalau lu gak ada suaranya. Iya gak sih? Iya gak sih? Apa? Iya udah. Gelap gak usah denger. Makanya saya bingung. Mana sih kalau apa harus aku harus finish live dulu ya kalau kalau lu yang invite. Iya enggak sih? Heh, hamster. Males banget abang aku ditipin ke aku dong hamsternya. Padahal kan ada gula aku. Malam-malam si hamster mau dimakan sama gula. Eh, gula kamu tuh galak banget sih. Enggak boleh galak-galak dong. Halo lu, kamu saya tampar ya. Udah masuk kak. Tapi gak ada suaranya. Kaos kakinya beda sebelah ya Del. Nyata deh nyadar. Kalau lu showroom no di sebelah dia. Coba aku ini deh.
Bentar deh, aku udahan dulu ya guys. Lu invite aku ya. Oke, bentar. Iya gak sih? Bisa gak sih kayak gitu? Coba bentar, bentar ya. Masih kok di aku tuh apa aku blokir dia? Enggak. Ini beneran gak ada cuy. Tuh, gue nyari nama lo juga gak ada. Sama. Ntar gue refresh. Tuh ada nama Kalulu. Tapi pas di invite gak ada. Coba lu jangan SR dulu. Di SR lu juga gak ada suara dia, Del. Lah, kalau lu gimana deh? Refresh lu. Lag di kalulunya. Tuh yang hidupi lagu siapa? Ada atau lu? Adele. Nah ini nih, kalulu udah keluar nih. Coba aku. LU. Nah, ini ada nih. Tuh. Pop. Nah. Nah, ini dia. Lu sih, ah. Lu. Ya, dia sih tadi sebenarnya agak kepencet sih, jadi nggak bisa masuk. Gak mau ngaku kan lo. Mau gampar ya. Lo gue cekek. Nah akhirnya, iya akhirnya ya. Nah, memang guys, ya. Maafin kalau lo ya, dia agak lemot dan bodoh. Sorry deh. Enggak ya, sebenarnya tuh tadi... pas gue pencet mau collab itu gue ganti data gue. Tadinya kan pakai wifi, pakai data, terus ternyata gak nyambung. Makanya keputus. Ya udah lah ya. Gimana lagi ya? Gak jelas loh. Gue jadi ngabisin 10 menit nih. Ya gue belum menit. Enggak, pasti lu baru bangun tidur kan? Enggak usah bohong. Tadi aja gue telepon marah-marah. Lagian kagak ada ancang-ancang apa-apa, kayak chat dulu kek gitu kan. Ini tiba-tiba hancur. Gue emosi. Gue kan mau tidur. Gue abis ngerjain UTS, migrain kepala gue. Aduh. Gue tadi, kak tau gak sih? Apa? Kan gue udah nge-set alarm kan, jam 5:30 buat sekolah. Gue udah bangun jam 5:25. Gue udah bangun tuh. Alarm gue kan dikit lagi bernyala kan. Terus gue tidur lagi 5 menit. Gue malah ketidur. Gue gak sekolah kan tadi. Gue bangun jam 8. Gue udah diteleponin ya sama teman-teman gue. Ya ilah, katanya kemarin ngomong gue mau sekolah besok. Iya, gue juga mau sekolah kak. Tapi gak kebangun. Gue langsung izin sama guru gue. Kayak maaf ya. Saya gak bangun. Kata gurunya sih, kamu gak tahu diri ya, kamu udah dikasih sekolah tapi kamu gak bangun. Mana ya tiket kamu? Sumpah yeah, gedek banget gue kalau lu. Kenapa gue tidur lagi coba? Sebenarnya tanya pada diri sendiri, jangan tanyakan pada saya. Enggak maksudnya,
Yang bikin gue bete itu kan Apa? biasanya mak gue kan ngebangunin kan, tapi ini mak gue juga nggak bangun. Ngelihat lo kecapean kali ya. Jadi mak lo baik hati dan tidak sombong. Jadi lo nggak dibangunin gitu. Ya Hari-hari Allah. ketiduran. Sebenernya gue ketiduran ya apa Allah. apa gue gitu ya? Tapi gue nggak boleh ketiduran. Langsung langsung dicoret gue absen. Kalau tidur. Guru lu gak, dosen lu gak enak sih. Gimana ya Del ya? Gimana nih? Ngomongnya ya, udah online, izin lagi. Mau gimana ya Del? Aduh, mata gue perih. Gue tadi nungguin jam 4, gue main game, Kak. Game apa? Pokemon. Asik, Pokemon. Udah main. Udah nih. Tapi gue kan pengen top up. Tapi gak punya kartu kredit sama dana gue kan belum ada KTP. Udahlah, Del. Nggak usah deh, jangan-jangan mematahkan semangat orang. Nggak boleh. Nggak apa-apa, Del. Tapi Bete. nggak punya KTP. Oh iya. Bisa gak sih pakai Pakai dana KTP, lu, Kak? malu dah. Apa? Pengen pakai dana lu bisa gak sih? Belajar gila lo, gue tampar ya, Del. Nanti gue ganti. Gue aja nggak punya dana ya, Del. Ah, elah. Ya, El, punya El. Ya, gue mau pakainya sih GoPay. GoPay. Nggak bisa tuh pakai GoPay. Nggak bisa. Ya udah suruh pakai kredit sana. Ah, nanti minta mama pasti diomelin. Iya, sadar diri sih sebenarnya. Main game minta minta kredit lagi. Ngajar. Gue pengen beli hero. Gue pengen beli Pokemon. Minta abang lu. Abang gue gak main ginian. Iya, maksud gue minjem ke abang lu dana. Enggak, nanti gue diledekin. Ya elah. Ribet banget sih. Biasanya juga hari-hari diledekin. Tolong gue pay top upin Adele. Hah? Emang bisa? Gak bisa kan katanya. Udah gila. Del. Apa? Mata gue makin merah, Del. Tuh kan. Lu jangan pakai softlens lagi, udah. Buang, udah buang. Nanti gue gak kelihatan, Del. Stage-nya. Gue aja kemarin RKJ naruh standing mic. Di satu, gue balik lagi, Del. Gue balik lagi, Del. Langsung kedua, Del. Bener, Del. Gue gak kelihatan banget. Emang lu main berapa sih, Kak? 4. 25. Dua-duanya 4. Kiri 425, yang kanan 325. Tiga Oh, setengah apa gedean ya? lu sih. Lu gede, gedean. Lu berapa? Gue kiri 4,75. Yang kanan 2,25. Sama sih, Kak. Sama aja sih, jujur. Sama oh, sih, Kak. Gedean ya. Mata kita sama sih, Kak. Lebih gede minus weight. Apa sih? Buset, lebih gede dari minus W. Oh. Emang gede banget ya 425? Iya sih, gede sih. 475 ya kan? 475. Gede banget. Tapi lebih gede cinta kepadamu. Geli banget. Geli banget. Aduh. Cukup ya, Del? Gue pengen ngulet juga. Gue ngantuk. Guys, by the way, Adel nginep terus dia nabok gue lagi. Enggak, Kak, itu gak sengaja. Iya sih, dimaklumi sih kalau lagi tidur ya. Cuma kalau yang kemarin ya, Del, yang sampai assalamualaikum lagi itu agak enggak.
Enggak disengaja, enggak. Itu disengaja gara-gara itu. lu ini ya, kalau isengin gue duluan. Apa? Gue ngapain? Enggak. Ah iya sih. Enggak sih. Enggak. Orang gue Lo cuma baru. bayangin gue beneran beneran assalamualaikum beneran. Gue terus lo bilang, "Ah, gue gak sengaja bikin kalau assalamualaikum dengan Tuhan." Bener ya, terus tiba-tiba kalau tiba-tiba gue beneran meninggal itu lo bilang, "Gue gak sengaja." Sumpah gue tampar. gue hantuin lo sumpah. Digentayangin ke sama lo. Udah gila lo. Enggak lah kalau lo enggak. Enggak apa? Enggak salah. Enggak salah. Enggak lah. Gue kan mau nyiksa lu terus, enggak mungkin sampai mati. Ngajar. Aduh, mau nampar gimana kalau udah assalamualaikum? Ya juga. Benar juga. Tapi kalian pernah gak sih kayak gelap gitu? Ditek terus sampai gelap, sampai gak usah nafas gitu. Pernah gak sih guys? Supaya tahu aja sih sebenarnya. Jujur. Enggak kak, itu tuh lu tuh jahilin gue duluan. Apa nih? Waktu yang pas itu. Jahilan, penjahilan kita sama sih sebenarnya. Menyekek, nyekek, menyekek. Iya, Nampar, tapi... menampar, nonjok, menonjok. Ini gak ada yang lain gitu. Tapi kan kalau jahilnya kan jahilan lu. Emang iya? Iya. Enggak sih. Emang iya ya? Enggak. Gue pesan jarang gitu. Kalau gue sih sama sekali gue samsek gak jahil sih. Gue diem doang. Di, sok anteng lo. Sebel banget gue denger. Sebel banget. Sok anteng. Gak usah deh, gimmick-gimmick. Diem, sok diem deh. Kan kucing yang kalem, lo jangan rusak gini gue deh. Eh, kucing kalem mana ada nyekek orang. Ya kan jangan jangan bikin orang yang pendiam jadi marah. Di, gila. Eh nih ya, kerang ajaib gak ada yang nyekek orang. kucing kalem tuh pembohong besar Adel. Iya, pembohong besar kawan, pembohong besar. Enggak lah, buktinya lo gak pernah tuh nyekek penonton atau apa. Ya lo bayangin aja sih Del, jujur ya. Lo bayangin aja Halloween kemarin tiba-tiba lo turun terus nyekek orang. Serem. Serem hancur, gila. Gimana upil tadi dibersihin kalau lu upilnya? Apa? Upil lu. Upil, oh upil. Upilnya udah hilang dong. Parah itu kan, eh itu yang bikin Kak Ncut tuh. Lu gak boleh gitu, nanti gue laporin Kak Ncut. Itu gak gue bikin sendiri, itu kayak tompel sih sebenernya. Jujur aneh banget kalau lu. Lagi kenapa di hidung gitu sih? Kan ceritanya ditonjoknya kan di hidung, mimisan. Mimisannya hilang tinggal lebamnya doang. Eh, apa sih bahasanya? Ih, kamu gak nonton ya kemarin. Halloween, makanya nonton. Makanya nonton. Iya, jangan. Makanya nonton, nonton, nonton. Padahal aku juga es. Bikin es, bikin SG, bikin Insta story. Mimisan upil. Eh, jarang banget dah. Gue tampar ya kalau lu. Gimana tadi, tadi malam gimana kalau lu ada setan gak? Aduh, gue hampir ngomong. Gimana ya Del ya? Sebenarnya nih ya Del, jujurin nih Del. Sebenarnya gue dengar suara-suara tuh pas ada lo pada sebenarnya. Pas malam, pas lo pada mau nonton setan. Makanya gue takut banget. Makanya gue nangis. Nangis itu. Bete, anaknya bete.
Anaknya bete, maksudnya film horor anaknya bete. Lagi mereka kurang ajar banget guys. Udah tahu gue suka hantu. Terus mereka mau mau nonton setan di kosan gue, kurang ajar gak sih? Kayak gue ya udah gue bete aja, gue gimana? Sebel gue. Kuat banget gue. Anaknya bete. Gian kurang ajar dia, orang-orang pada ya yuk ayo guys nonton Conjuring, ayo guys, terus gue diem aja, gue diemin aja lo pada tuh. Nah, bener ya, nggak lihat kondisi dan situasi gitu, tahu kosan gue anaknya mau nangis. Ah tahu lah. Jadi di situ kita harus langsung bujuk dia lagi guys, meng nonton kurang BTS. Nonton BTS. Ya gimana ya kawan ya? Bayangin aja jam 12 malam mintanya nonton Conjuring. Gimana enggak ngundang setan coba? Nonton itu lu Kak sendiri Twisted 2 yang kajinan. Enggak. Takut. Katanya lu gak mau takut lagi. Ya udah gak takut sih sebenarnya. Coba lihat kanan kiri atas bawah. Tapi jangan lihat belakang. Ada belakang saya sih tembok sih, jadi aman sih. Kiri saya ada lemari, kanan saya ada lemari. Ya udah nggak ada apa-apa sih sebenarnya, lo sih yang ya, harus lihat-lihat sih Del. Ya kanan gue ada kiri gue ada ini, depan gue ada TV, atas lo ada lampu. Lu hati-hati lo Kak, lu ngeledekin ini, lu ngeledekin ini nggak usah lah, di malam ada nggak usah deh. Eh hujan Kak, di situ hujan enggak? Di sana hujan enggak Kak? Di sini kalau hujan ya. Hujan. Hujan-hujan mau maghrib. Dingin. Iya dingin, sholat. Dingin kan? Iya, emang dingin. Gak usah membuat Kalau lu. Kalau lu. Apa? Katanya film medium jelek. Iya. Katanya jelek, jadi kita enggak usah nonton. Iya, gue enggak mau. Gue juga enggak mau. Ya, nonton kan Halloween, ayo. Ayo, kalau Halloween masih bukan setan, jadi gue ayo aja. Mau gue udah nonton semua. Hah? Emang udah keluar? Bapak. Udah. Yuk nonton yuk. Oh, udah Halloween. Bete, buat bete. Ayo nonton. Besok. Ayo. Besok yuk. Ayo. Aduh, gue UTS, Del. Lu aja gila lu. Ayo nonton gue. Lu tes jam berapa? Jam berapa ya? Gue sih sebenarnya UTS-nya tuh soal gitu loh, udah dikasih soalnya. Jadi tinggal ngerjain. Ya udah kerjain sekarang. Enak, ya Allah, enak banget nih bocil ngomong. Jika gak dosa, gak ada otak gitu ngomongnya. Ayo sih. Tapi ayo sih. Sorean. Ada jadwal gak ya? Gak ada sih biasanya. Harusnya nggak ada tempat sih. Gue. Nanti deh gue iniin. Ya udah. Nanti kabarin ajak, yang ajak. Lain juga pada mau ikut. Iya ajak yang lain. Yep. Atau enggak? Kalau JMT ikut, gue berlima mereka nonton Halloween. Lo sendiri ya. Gue beli ini medium. Gue gampar ya, Del.
Tapi Gak katanya jelek, gampang tapi loh. serem banget. Tapi gue juga gak mau nonton medium. Gak mau. Gak mau. Ini Lo aja gue sendiri. Lo aja sendiri ya. Jahat banget, emang jahat banget. Tapi katanya tuh bioskop sekarang udah bisa berdua-berdua ya duduknya. Itu tuh Gak aku tahu. sih lihat di TikTok. Jujur. Jujur, gak tau. Eh, gimana, Adel? Apa? Eh, apaan ya? Gue mau Oh, nanya ini apa kalau sih? ini Kok tiba-tiba gimana, Adel? Iya. Gimana? kaget saya, kenapa kaget kaget? Saya tampar kamu karena Tampar kamu kamu tuh kena, ngeselin. kamu yang ngeselin. Guys, kalian harus mendengarkan single baru Onil ya. Iya. Kaget Saya saya, kaget kenapa sama. kaget Kaget kaget? kaget. Kamu saya Saya tampar. tampar Saya kamu tampar. karena kamu kan tuh Apa sih? ngeselin. Oh iya. Saya tampar kamu tuh karena kamu tuh. Eh, saya Kamu tampar tuh kamu karena. karena kamu tuh Iya. ngeselin. Nah, itu lagu Onil, guys. Iya, Single itu baru lagu dia. teman kita. Jujur ya, hancur. Lagunya easy listening banget. Iya, guys. Kayak easy listening banget. Jadi kita promosi ini sekarang nih. Jadi jangan lupa Iya. dengarkan single baru dari Onil. Judulnya Kaget Saya. Iya, kaget. Kaget. Kaget Jangan lupa saya, dengerin ya, kaget guys. saya. Kenapa kaget kaget? Saya tempar kamu Iya, karena tampak kamu kamu tuh kena kamu tuh ngeselin. ngeselin. Ayo, Onil debut. Yeah. Jadiin sound TikTok coba. Enggak dulu deh. Coba ya, nanti saya suruh Onil kali ya. Kaget saya, kaget saya. Kenapa Yang kaget religi dong. kaget? Gue lebih suka versi Gue lupa nih gimana. Aku ketawa. Kaget saya. Kaget. Eh, dosa gak sih? Ya Allah, maaf banget. Dosa Eh, cuy, dosa, dosa, kita dosa, nih udah dosa. ngomong dosa gak sih? Dosa gak sih dari kemarin padahal. Tapi Bodoh. tetep aja dinyanyiin. Aduh, bete sih. Aduh. Nanti bersanding sama lagunya Kak Siska. Aduh. Salahkah ku? Kaget saya. Kaget saya. Kenapa? Kaget, kaget. Saya campur kamu karena kamu tuh ngesel. Aduh, jujur. Aduh, nyanyiin versi Arab lu. Kaget saya. Kaget. Pakai kol-kolah kalau lu. Kamu tuh ngeselin. Aduh. Aduh, gak usah ngadingan ya dulu pada. Kayaknya kalau Neil kalau ikut Indonesian Idol terus audisi tuh kayaknya lagunya dibeli sama Ahmad Dhani dah. Yang dulu tuh gimana sih lagunya yang dibeli sama dia? Angin bawalah. Ah, emang iya? Emang gak sih? Iya gak sih? Kan gak sih? Atau lu Itu beli lagu versi apa? yang masa lu gak tau kak? Masa lu gak tau? Gak tau. Ih gila lu ya. Masa lu gak tau? Yang gimana sih? Gimana? Angin bawalah cintaku pada Kayak lagu ini dah. Apa namanya? Enggak, bukan lagu ini, ini. emang bukan ini. Tapi lu masa lu gak tau lagu itu? Enggak. Itu lagu Iya. apa ya? Angin. Bagaimanapun juga ku ingin ke laut di Ya musim Allah, dingin. Kak. Masa lu gak tau? Wih, lu tuh kecil ngapain? Itu tuh dulu ini banget. Sebel banget. Waktu kecil ngapain? Belajar, Badel, belajar. Nggak usah belajar-belajar deh. Kepinteran lu kan di kakak lu semua. Eh, jangan gitu, Del. Lu jangan membandingkan gue juga dengan gue. Bener ya?
Oh, aduh. Oh, itu Del yang dibeli siapa? Siapa Ahmad namanya? Dhani. Siapa? Iya, Ahmad Ahmad Dhani. Dhani. Neng neng nong neng 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 nong neng. Neng 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 neng. Ya Allah. Aduh. Angin lautnya raja. Itu lagu raja, Del. Bukan Enggak nih gagal kak, nih nih panen. gue nih gue kasih denger nih, angin Oh. Oh, itu Indonesia. angin. Nih nih nih, Aduh. bentar. Pada satu ini bernama Bagus. Kira-kira apakah reaksi Curi akan sebagus namanya? Ya, selamat malam para Curi. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan. Mau menyanyikan lagu nyanyian angin. Sendiriku di kesunyian malam dan pikiranku melayang. Jauh terbang melintasi awan tanpa arah dan tujuan, ingin ku gapai bintang yang hiasi sang malam. Adakah satu harapan yang mungkin ku dapatkan? Yo, sama-sama angin bawa alam, jiwaku melayang. Angin dengarlah bisikan hatiku. Hatiku. Nih, dengerin. Hatiku. Nih, lu tahu ini enggak yang Linkin the Park? Pasti Linkin the Park sih. Pokoknya nyanyi itu dah. Apa? Linkin Park. Hah? Apa itu? Indonesia Idol. Kocak banget sumpah dia nyanyinya. Sumpah kayaknya Onel kalau audisi Indonesia Idol jadi yang kocak-kocak juga deh. Pasti, pasti. Nih, nih, nih. Selamat malam semua. Halo. Ini adalah Daya Diarmon. Ini lagu apa? No. Oh, no. Linkin Park. Oh. I become sometime I can be human. I come sometime to miss follow me. I keep coming day. So me want to know. Is people like me and be like night you. Can't you see that you start holding me? Holding to tight me, breathe rules control, something I see what I would be, star or bright in front of you. Belajar begitu dari mana? Ada yang enggak ngajarin kamu begini dari mana? Masa lu gak tahu itu sih, Kak? Kayak bos Thailand yang mencari. Ikan somtam. Akan diam, ikan somtam. Aduh. Itu kayaknya gue kalau nyanyi begitu tuh, kalau bahasa Inggris. Kalau gue kalau bahasa Thailand gitu tuh. Montam, montai. Aduh, kaget banget sumpah. Aduh, 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 aduh. Lu tuh harus dengerin gitu, Kak, biar hidup lu tuh bahagia ngeliatnya. Eh, bahagia ya, hidup gue udah bahagia, Del. Gak usah. Gak usah membuat hidup gue terlihat sedih, Del. Hidup aku udah bahagia banget. Udah bahagia banget. Aduh, ya Allah. Ini apa nih ini? Bentar, bentar. Udah lupa ini apa. Super paling ganteng. Coba tengok, gue lupa ini. Pacar
yang pakai baju kemeja. Waduh. Yang pakai baju kemeja, yang pakai kemeja. Tapi udah 7 kuputuskan. Kenapa diputuskan? Karena aku masih sayang sama. Kau pertanyaan dari kau, kau jawab. Single. Oh iya, apa? Judul? Singlenya oke. Oh ini kau cek. Satu lagi apalah? Apalah? Ya. Coba denger yang oke dulu. Oke nggak? Coba. Kamu dengar? Pantun dulu aku bang. Boleh. Oh iya orang Medan ya. Oke. Ya. Jalan-jalan ke kota Singapura. Cakep. Jangan lupa Singapura. Cakep. Pasti aku dapat golden ticket. Buset. Nyambung. Apa ada? Apa? Jangan lupa singgah ke kota Medan. Terus? Pasti aku dapat golden ticket. Apa nih yang nyambung? Panggil abang pantunnya bang. Oke. Boleh. Jalan-jalan ke Surabaya. Ya. Pindah ke. Jangan. Apa? Terus Surabaya. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Jangan lupa singgah ke Jakarta. Iya. Pasti ini orang semuanya yes aku dapat untuk abang. Apa? Ini kak orang Medan. Maya orang Surabaya. Kalau kau mau apa? Aku pasti berbahaya. Nah gitu. Iya iya. Keren bang, keren bang. Keren bang. Jadi apa bang? Masak air kan? Masak air. Masak air di belas lagi. Enggak lah bang, jalan dulu bang. Oke, jalan dulu. Ayo jalan dulu lah. Jalan-jalan ke Istana Maimun. Jangan lupa bawa cakep. Sepatu. Cakep. Nah, ayo ngapain pada ngelamun? Kasih aku golden ticket satu. Nyambung dikit nih, nyambung. Ya Allah. Aku ini udah kesel tapi akhirnya aku bisa. Lagi kampan enggak mesti ya Allah. Ya udah dah. Allah. Ini yang oke tadi, oke coba. Ini sifat manusia. Susah-susah sama-sama. Ini sifat manusia. Udah kaya sombong na'udzubillah. Pikirkan dunia. Janganlah kau sombong. Oke, oke, oke. Ingatlah ada delay. Delay. Ingatlah akhiratmu. Oke, oke. Ini sifat manusia. Susah-susah sama-sama. Ini sifat manusia. Udah kaya sombong na'udzubillah. Tak pernah kau pikirkan dunia. Ini hanya sementara saja. Janganlah kau sombong. Oke, oke, oke. Ini sifat manusia. Jadi oke-nya itu bukan gini. Begitu kok. Ini sifat manusia. Oke, 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 oke. Udah kayak sombong. Alhamdulillah. Aduh, aduh, terus diulang lagi anjir. Manusia. Aduh, gak kuat banget. Aduh. Manusia. Susah sama-sama. Susah sama-sama. Ini manusia. Manusia. Lama sekali. Aduh. Aduh.
Aduh, nafsi ya Allah. Aduh, sampai nangis gue. Aduh. Ususku keram. Headphone ya, Bang Judika. Ya, halo. Ya ampun. Ya Allah, ini sifat manusia. Aduh, gue gak bisa banget. Udah kayak semua. Nauzubillah. Ini apa nih? Ini apa nih? Aduh. 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 Ini apa nih? Ami. Dari mana? Ami, dari Ami. Aslinya Ami. Saya dari Tuban, Jawa Timur. Oh gitu. Ya, tapi stay-nya di Angra. Oke, oke, oke. Oh, stay di Angra. Backsound-nya sendiri. Ancur. Backing vocal-nya sendiri. Dari wajahnya itu gak aduh. Ada suara penyanyi. Oh, ini tolong kasihan di hatiku lama haus akan layanmu saat pertama kau datang menuju ini dan kau disebutkan kata kata yeah. Cinta kepadamu. Kepadamu. Kepadamu.
Menurut lu gimana? Nih, nih. Udah, bener. Aduh, itu kan. Mas komedian lo mas ini lo mas. Aduh, ya Allah, sakit kuping. Lu lu cek ada di YouTube kak, di YouTube. Lu lihat ekspresinya pas nyanyi, lu lihat pas Swifa nyanyi. Nanti kalau udah kelar tuh kelar. Sumpah lu lihat deh ekspresinya. Aduh, sampai banget. Gue sakit perut ketawanya, gue juga. Aduh, sakit banget perut gue. Aduh, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, apa nyebut nih, astagfirullahaladzim. Capek banget. Itu lucu banget, please. Terus, abis, enggak, abis dari tinggi banget, dia langsung turun gitu loh. Getaran dia. Ya, getaran dia, hatiku. Itu kayak Jeff deh kalau lagi karaokean tuh ngasal banget nyanyi. Yang penting lirik kecur. Aduh. Ya Allah. Aduh ampun. Pokoknya nanti kalau ketemu Kak Siska gue pengen kasih liat itu. Menangis ya sih Kak Siska. Ini sifat manusia. Bahkan gue jadi lupa nada ini sifat manusia di mana. Oke. Udah ini kayak sombong na'udzubillah. Ini sifat manusia. Aduh. Ya Allah, orang ada aja ya. Gue kepala gue tuh, sampai kepala gue tuh kenceng loh. Iya, pusing kepala gue. Ya Allah, paham gue. Macet banget. Aduh. Ini fix sih, Kak Siska bakal suka banget, bakal dijadiin suka murid. Banget, kayak dia bakal ngefans banget deh sama nih orang. Gila. Parah, sumpah. Sebagus itu tuh, gak sih? Kita aja sampai pusing dengernya. Aduh. Aduh, peserak. Aduh. Ini tahun berapa? 2012. Hah? 2012? Iya, 2012. Wajar gila, 2012.
Gue baru 10 tahun. Gue 8 tahun. Ah, lo 8 tahun, gue 10 tahun. Gimana? Enggak. Emang kita beda 2 tahun doang. Kita kan beda 4 tahun. Iya dong. Kita kan beda 6 tahun doang. Gue 6 tahun. Kita beda 2 tahun, Adele. Dede. Enggak. Bohong guys, sebenernya kalau lu tuh 1945. Tua banget gue. Mak gue aja gak 1445. 1945. 1445 sih. Yo. Aduh capek. Gue masih capek banget. Aduh. Sakit banget rahang gue. Sama banget. Remote-nya mana ya? Aduh. Yang lama harus sakit. Ini orang masih aja. Sayangmu seperti saat dulu. Saat pertama kau dekat dan kau kecium bibir ini dan kau bisikkan kata-kata yeah. Yeah. Oh, lagi nih yang ini. Apa? Nih yang neng nong. Ini yang katanya lagunya dibeli, Kak. Oh, ini neng nong itu. Neng. Ciptaan sendiri, Mbak. Oh gitu. Judulnya apa? Ingin kita lama pacaran di sini. Waduh. Tipes nyanyinya, aduh ya Allah kayak baru bangun tidur tuh gak? Nyanyinya kayak nyilver tau gak? Tau gak nyilver? Iya. Buset. Kayak males banget, males. Ya Allah, orang tipes hancur. Neng. Ya Allah mas, belum makan apa gimana sih mas? Ya Allah. Saya gojekin nih mas. Iya mas, saya goputin mas. Ya Allah mas, ya Allah. Takut banget. Kenapa sih? Ketika awal ikutan Indonesia Idol. Iya juga. Iya sih, jujur. Aduh. Ini cocok digabung sama lagunya Onil. Kaget saya, iya. Kenapa kaget? Saya tempat kamu karena kamu tuh ngeselin. Neng. Eh gila, collab. Ih mantep banget Onil. Oh my god Onil, kamu akan viral Onil. Fix Ahmad Dhani pasti denger lagu Onil. Jujur iya, ya sih harus. Pasti dibeli, gue yakin banget. Dibeli. Lagu pasti dibeli 100 Onil. Juta, langsung 100 juta. Iya. Enggak, 1M. Wah oh, gila sih, jujur, kalau sampai ke Onil Indonesian Idol cuma nyanyi kaget saya, saya tempar kamu ngeselin. Sumpah ke Onil, gue samperin dia ke rumahnya, hancur. Dibekep langsung, Nil, apa maksud lo Nil? Enggak, lu jangan keluar rumah, orang-orang pernah ngejar lu. Pengen bunuh lu.
posisinya. Aduh, ya Allah, Anil. Ya Allah, Anil. Kok bisa-bisanya dia? Kok bisa-bisanya dia ikut Indonesian Idol ya? Ya Allah, siapa? Mereka yang kayak mungkin iseng-iseng berhadiah kali ya mereka. Gue pengen denger lagi. Oh gini, abis nyanyi itu kan kaget saya. Saya tampar kamu karena kamu tuh ngeselin. Neng neng neng. Ini sifat manusia. Aduh. Ya sombong nak. Aduh, di remix. Aduh. Ada yang bilang masuk lo keren sih. Aduh GWS. Aduh ya Allah. Aduh. Udah sakit banget perut gue. Capek banget keluarkan gue. Aduh. Apaan? Aduh ya Allah, ini ada masalah apaan dah. Ya butuh minum gue. Aduh. Haus banget. Tuh kak. Lalu lu masa waktu masih kecil enggak ngeliat gituan? Gimana ya, Del? Saya tahu yang neng neng nong neng, tapi saya tidak tahu yang lain-lain ya, Del. Ya. Enggak tahu, sumpah gua enggak tahu tuh. Tapi lucu banget kan? Lucu banget. Apalagi bagi Anjur itu ngapain, anjur? Tolong banget. Udah. Capek ya Allah, capek. Itu kalau ada soundnya di TikTok gue pengen bikin. Bikin dah, masukin aja dah ke sound TikTok dah. TikTok kan, TikTok. Orang aja gitu. Tapi ya kenapa sih bisa-bisanya mau langsung nada yang tinggi dan percaya diri gitu loh. Bagus sih percaya diri. Percaya diri, bagus ya sama kawan. Tapi gimana ya? Orang itu kalau ngeliat videonya sekarang gimana? Kayak kata gue sih, dia gak mau lihat lagi. Gak mau banget, malu ya. Gue itu kalau ngeliat gue show aja, gue malu banget. Aduh, gue sih ngakak banget, sumpah. Aduh, percayanya tinggi kan? Percaya dirinya tinggi sekali, iya kawan. Tapi kita harus mengikuti percaya dirinya. Harus. Karena kita harus percaya diri, kawan. Tapi iya, kalau terlalu percaya diri sih, gak bagus. Gimana ya? Gak bagus juga nih. Apa gue ikut Indonesia Idol aja ya? Biar percaya diri. Tapi dosen gue pernah bilang tau, oh kamu ikut Indonesia Idol ya? Padahal kan gue bilang gue masuk idol group, Bu, bukan Indonesia Idol. Bisa-bisanya dia ngira Indonesia Idol. Ibu. Ya Allah, ibu. Nanti lu nyanyi kayak gitu, Kak. Lu buat yang versi 2021-nya. Ya Allah, di remake. Anjar. Ini rip kuping nih, rip kuping. Gak kuat banget gue. Aduh capek, kayak udah gak bisa berkata-kata tau gak. Capek. Aduh, capek ketawa. Aduh. Gak mau gue gak mau keluar kamar, capek banget. Aduh. Sakit tenggorokan. Tanggung jawab dia.
Sakit betul, sakit betul. Gak usah tuh, ini deh. Kayaknya abis nanti ini gue sakit. Nanti Kak Siska nyanyi gituan ya. Kayaknya kalau Kak Siska yang nyanyi jadi bagus. Iya sih, tapi versi jeleknya. Iya, harus dijelek-jelekin udah itu. Iya. Nanti kita videoin. Iya. Aduh. Abis kasih sekolah nyanyi lagu itu, kita langsung nyambung ini. Kaget sayang. Kaget sayang. Kaget kaget. Kaget tembar kamu karena kamu terus kelihatan. Oh my god, easy listening gak sih guys? Yes. Banget. Yes, yes, yes. Terus nanti nyambung. Neng neng nong neng 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 neng. Neng 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 nong neng 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 nong neng neng nong neng. Ya Allah. Aduh. Sepenya ya Allah, Del. Lu dengerin set ini Kak, lu bikin playlist suaranya gitu aja Kak di Spotify. Enggak dulu deh. Enggak, Del. Itu nanti kalau keputer, gue lagi mau tidur nih, keputer. Auto bangun banget gue. Gue kayak denger lagu aslinya udah beda deh. Jadi masih nggak hancur ya Allah. Lu harus lihat Kak, lu harus lihat deh Kak di YouTube lu Kak, sumpah lu lihat ekspresinya. Men nih apa itunya? Lu lihat Indonesian Idol apa funny moment. Yang ada tulisan Mina Nur Rohman. Bentar. Ya, dia pakai kayak hoodie tipis gitu, dipakai hoodie-nya. Oke, bentar. Harus lihat Kak, sumpah ekspresinya, sumpah. Kalah kita, Kak. Kalah nih. Ya Allah, gila-gila. Ya, yang mana, Del? Yang mana, Del? Mina Nur Rohman. Minanu. Minanur. Oh, Minanur. Rohman. Ya. Iya, ini. Itu dulu. Pulang lagi. Neng neng no ne 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 no ne ne no ne. Minanur. Minanur ya? Iya. Mana sih? Kagak ada. Oh ini. Tidur dulu. Eh bener gak sih ini? Coba setel. Bentar, iklan. Kabar. Ya Allah, iklan lagi. Kabar ya. Sorry. Kotak-kotak Del. Iya, pakai hoodie kan? Hoodie tipis gitu. Iya. Amin. Dari mana nih? Dari Tuban, Jawa Timur. Gitu. Ya. Tapi stay-nya di Tangerang. Oh iya iya. Aduh, yang kelewat kawan. Saya buktikan sekarang. Coba. Oke. Okay. Jadi wajahnya tuh gak bener-bener namanya suaranya. Yeah. Aduh. Yeah. Aduh. 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 Aduh.
menghayati banget. Gimana Han? Gimana? Aduh. Aduh. Aduh, itu kayak mau edi banget, ya Allah, buang aja. Aduh, gak bisa banget. Aduh. Aduh. Kuat. Kenapa ini? Kenapa? Enggak, ini mamanya Kamira nyacat gua, kenapa nih? Ada apa ini? Oh enggak, ini gue Mira. Oh iya, opung ya, opung. Kaget gue. Aduh, gak bisa banget gue. Mukanya tuh, aduh, mukanya gue ada otak lah nggak. Itu kayak lu lagi nyanyi dan menghayati itu Del. Muka lu begitu. Lu juga kak. Iya sih. Iya. Bener. Kita pas lagi nyanyi ini kak, M13 SNM. Dari jendela ke kelasku, aku memandang. Ini dah tiba-tiba pas interlude gini. Apa? Enggak Del, kita lagi harusnya pas lagi monolog Del. Semua tanggung jawab. Aduh, enggak kuat. Aduh, ya Allah. Oh iya, HP Opung error, guys. Katanya. Jadi, mungkin dia nggak akan nge-tweet kali ya. Kasian banget. Kasian banget, Opung. Mahal doang HP-nya error. Ya, ilah, jangan gitu. Dari kemarin banyak yang HP-nya error dah. Kenapa dah? Cover-nya juga error HP-nya. Kamera juga. Aduh, jangan the next-nya gue dah. Biasanya sih lu kan dulu. Enggak deh. Enggak ada lagi nih, udah deh. Udah. Nanti gue mati gaya nih di kosan, gue ngapain. Nonton aduh. YouTube udah. Nonton ini kan zikir. Dah. Belum zikir. Ya Allah, gue capek banget. Ya itu tiba-tiba malam-malam keputer. Gue mah bingung kenapa. Kayaknya gue disuruh ini nih, zikir malam-malam. Ya Allah. Gue lemes banget. Ya Allah. Kenapa? Aduh. Yaudah guys, coba gantian yang ngomong fansnya kali ya. Yang nonton nih. Ngomong kali nih. Aduh. Nanti gue kalau ke kosan lo, gue setel lagi tuh. Gak usah. Gak usah. Ini kayak, tapi kayak ditonton berpuluh-puluhan kali itu gak ketawa, sumpah. Gue pengen kasih lihat juga ke member JMT yang lain. Iya, harus banget pasti mereka ketawa. Ini barat O'Neal sih. O'Neal ini O'Neal yang pas share house yang gue selalu tunjukin. Yang dia ketawa terus. Itu ngelawat emang. Aduh yang gitu sih, itu komplek banget sih, hancur. Mood banget sumpah. Ya Allah, bilang capek-capek, diem-diem, di-play lagi. Iya sih. Tapi itu emang sih mood banget, guys. Aduh, capek. Aduh. Mau selesai jam berapa? Jam kulit kurang bulu. 5 menit lagi kali ya? Udah 1 jam? Iya deh. Hei ya. Lanjut lagi dah. Oke. Kita 1 jam cuma ngeliatin dia dulu, Kak. Ketawa gara-gara. Gara-gara siapa nih? Minandur. Minandur apa? Minandur. Lagian. Ngakak banget. Puter lagu tadi biar gak takut sendirian di kos. Bener. Iya kayaknya sih gue harus. Simpen Kak, download. Iya download ini parah. Oh lagi takut ada setan. Ada yang nemenin. Ya Allah. Ya Allah, tolong. Ya Allah. Ya Allah. Aduh. Tidak kuat, ya Allah.
Aduh. Bagaimana bisa itu menjadi audisi, ya Allah. Kenapa kamu enggak menjadi komedian aja, ya Allah? Iya. Kenapa sini malah maksain jadi penyanyi? Lagu penangkal setan. Bisa tuh kak jadi lagu penangkal setan. Benar juga penangkal setan. Lo kabur gak? Kan lo setan, Del. Setan. Setan. Gak mempan. Aduh. Ah iya ya, kosan tetangga kosan gue ada yang dengar gak ya? Takut tiba-tiba digedor aja gue. Ya Allah. Ketawa anjir. Malah ngatain lah emang setan dia. Syaitan dan Al-Jim dia. Jujur itu buat gue kalau mau ini show biar semangat. Biar semangat. Aduh ya Allah. Yaudah nih, gue bacain dulu kali ya. Yaudah. Gue bacain dulu nih. Oke, yang pertama ada Kak Asolali, terima kasih. Yang kedua ada Kak Ewij, ada Kak Panda, Kak Ipul, Kak Yusuf Nur, Kak Jen, Kak Darik, Kak Jess, Kak Birartik, Kak Rifi Hasani, Kak Rifanisasi, Kak Bagus Saputra, Kak Firdania. Terima kasih yang udah dengerin kita ketawa 1 jam ya. Iya, terima kasih. Del, okay. Baca Del. Gue ya. Nomor satu deh. dulu mau nyanyi loh. Nomor 1 ada Kak Nigel, nomor 2 ada Kak Cece, nomor 3 ada Kak Seno aja, nomor 4 ada Kak CHM underscore FX, nomor 5 ada Kak Indah SFR keren, nomor 6 ada Kak Bung 813 sayang Adel, nomor 7 ada Kak Danbu, nomor 8 ada Kak Mada, nomor 9 ada Lulu Jelek. Nomor 10 ada Kak Ima mengantuk, nomor 11 ada nomor 3 nih enggak tahu nih enggak ada namanya. Makasih Tai Dewe. Nomor 21 ada Gendut. Nomor 13 ada Kak lah. Kak ini. Kak AGS Ava Project sayang semua member. Nomor satunya jadi Kak Ima. Buset Kak Ima. Buset. Masa tadi lu ngomong udah nomor 13? Makanya. Udah nomor 13 terus tuh nyebut lagi 13. Aduh ya Allah. Ya Allah, ya udahlah. Udah nih. Ya udah. Ya udah, tutup ya. Udah. Oke, orang teleponan. Makasih guys yang udah nonton, yang udah dengerin maksudnya. Terima kasih. Maaf ya kita bacot. Dede, ya boleh gitu Dede. Maaf ya kita berisik banget, lupa, maaf banget. Gak ada kata maaf, langsung serang aja guys di Twitter. Boleh. Dadah, oke. Dadah. Dadah guys. Dadah.